Berarti beralih ke informasi politik, Saudara, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam acara PKB Road to Election 2024 di Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Muhammad Iskandar menyapa Prabowo dengan sebutan calon presiden. Sapaan itu dilontarkan Muhaimin di depan ribuan kader PKB. Sementara dalam sambutannya, Prabowo Subianto menyatakan dirinya telah lama ingin bergabung dengan PKB. PKB dan Gerindra kian dekat dalam menyongsong pemilu, termasuk kehadiran Gerindra di acara PKB juga disebut untuk mematangkan koalisi. Apa daya kalau sekarang bisa bergabung? Tapi kalau sekarang bergabung, jangan ada kesempatan orang yang memisahkan kita. Bahkan saya yakin nanti ada yang bergabung sama kita. Anies Rashid Baswedan. Sementara itu, Anies Baswedan bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Syukro atau Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS, Ahmad Heriawan di Jakarta. Keduanya membahas Pilpres 2024 bersama dengan Presiden PKS, Ahmad Syaiku. Anies menyampaikan ada chemistry yang guyup dengan Partai Keadilan Sejahtera. Percakapkan tentang rencana terkait dengan 2 tahun yang akan datang, akan ada pemilu, akan ada pilpres. Walaupun yang dibicarakan tadi santai, tidak ada sesuatu yang khusus dalam bentuk kesepakatan dan lain-lain, tapi kita obrolkan, tukar pikiran, dan prosesnya juga masih panjang. Diskusi dengan suasana yang guyup, chemistry yang nyambung, dan suasana kebersamaan yang terasa sekali. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kebersamaan kita yang sudah ada selama ini untuk kita teruskan ke depan.